Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, yang telah dinanti-nantikan akhirnya semakin dekat ke Indonesia. Iya, Honda HR-V generasi ke-6 akan debut global dan rilis resmi ke Thailand. Dan seperti biasa, setelah rilis di Thailand, maka tidak akan lama berikutnya pasar tanah air yang akan dituju. Strategi ini sering kali diterapkan oleh Honda. Salah satu contohnya adalah Honda HR-V, yang dimana sebelum masuk Indonesia, terlebih dahulu mobil tersebut debut terlebih dahulu di Thailand. Lalu, kapankah mobil ini akan masuk Indonesia, serta bagaimana dengan info lengkap dan spesifikasi lengkap dari mobil Honda CR-V generasi ke-6 ini? Oke, selengkapnya langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, Honda CR-V generasi ke-6 ini akan segera memulai debut pertamanya di Asia Tenggara, tepatnya di Bangkok International Motor Show atau BIMS 2023 yang akan diselenggarakan pada 22 Maret hingga 2 April 2023. Hal itu berarti hampir sebulan setelah diselenggarakannya Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023, yang berarti mobil tersebut sudah pasti tidak akan hadir pada IIMS 2023, namun kemungkinan akan hadir di Gias. Dan mungkin itu pun baru versi perkenalan. Ya, semoga saja mobil CR-V generasi ke-6 ini akan rilis pada Gias 2023. Lalu, bagaimana dengan prediksi mesin, harga, dan fitur dari mobil ini? Oke, langsung kita bahas ya. Berikutnya, kita bicara mengenai prediksi mesin. Untuk pilihan mesinnya, bila kita mengacu pada spek Amerika Serikat, Honda CR-V tersedia dengan dua pilihan. Pertama adalah mesin VTEC Turbo 1.5 liter yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 190 PS dengan torsi maksimal 243 Nm dan menggunakan transmisi CVT sama seperti yang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah mesin 2.0 liter EHEV hybrid electric yang hadir dengan sepasang motor listrik yang menghasilkan output sistem gabungan sebesar 204 PS dengan torsi maksimal 335 Nm. Dan prediksi kami, kedua mesin inilah yang kemungkinan akan digunakan untuk versi Indonesia. Versi 1.5 turbo diplot untuk menjadi varian yang lebih ekonomis. Sementara flagship-nya mungkin akan menggunakan hybrid. Karena pemasaran hybrid dari merek sebelah walaupun tidak sekelas secara langsung, yang begitu jor-joran sepertinya membuat Honda tertarik untuk memasarkannya di sini. Apalagi saat Gias 2022 lalu sudah diperkenalkan lewat model lamanya. Oke, berikutnya, bicara soal desain. Mengenai dimensinya, model generasi ke-6 dari Honda CR-V ini memiliki ukuran panjang 4.694 mm, yang berarti lebih panjang 69 mm, dan lebar 1.864 mm, yang berarti lebih panjang 10 mm. Dan wheelbase juga, atau jarak sumbu roda, yang juga bertambah 40 mm menjadi 2700 mm. Sedangkan tingginya hanya berkurang sedikit menjadi 1801 mm atau berkurang 8 mm. Dengan pertambahan panjang tersebut, maka prediksi kami tetap akan mempertahankan format 5+2 seperti yang ada saat ini. Sedangkan untuk yang hybrid, sepertinya tetap menggunakan format 5-seater. Karena penempatan baterainya mungkin ada di bagasi sehingga
akan mengurangi banyak headroom. Oke, berikutnya. Bicara soal fitur. Mengenai fiturnya, melihat Honda HR-V, semua variannya sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Bisa saja, semua tipe Honda CR-V generasi ke-6 ini akan dilengkapi dengan fitur tersebut. Dan untuk beberapa fitur gimmick, seperti panoramic sunroof mungkin saja, masih tersedia namun tidak di semua varian. Oke, berikutnya. Bicara soal harga. Nah, mengenai bandrol harganya, kemungkinan besar tidak akan terlalu jauh dari harga saat ini. Namun, untuk versi hybrid sepertinya sudah menembus batas psikologis, yaitu akan menembus 700 jutaan rupiah. Wah, luar biasa ya. Tampilan model eksterior, interior, fitur, dan performa dari Honda CR-V terbaru ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Dengan prediksi bentur harga yang sekian, apakah berminat gak untuk beli Honda CR-V? Atau malah teman-teman pilih rival utamanya yang hadir lebih dahulu dengan mesin hybrid Indonesia, yaitu Wuling Almas yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan Honda CR-V? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi itulah info update untuk model, spesifikasi dan harga Honda CR-V 2023. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.